chat setiap rakan-rakan yang sekesi sekalian. Tak protokol nanti macam jangan nak sebut-sebut nama. Terima kasih kerana sudi hari pada pagi ini. Dan seperti biasa lah, kita akan teruskan tradisi resensi kita pada minggu inilah. Okay, jadi pada pagi ini saya akan mengulas. Kalau sebelum ini, kejap. Kalau sebelum ini kita mengulas pelbagai jenis buku lah. Pelbagai jenis buku dan pelbagai medium. Ada yang sebelum ini kita pernah, Kak Raja pernah resensi audiobook eh. Audiobook sebelum ini ada yang pernah review buku self-enrichment dan sebagainya lah. Dan pada hari ini saya nak bawa sedikit kelainan. Kita akan review, saya akan review buku novel grafik atau komik lah, yang kita panggil komik, Taubat Si Tanggang. Semua orang pernah dengar Si Tanggang kan? Pernah. Cerita sikit. Cerita sikit. Okay. Anak derhaka. Anak derhaka kan? Semua orang, saya rasa semua orang faham lah kan? Semua orang pernah dengar cerita Si Tanggang. Saya sendiri pun dari kecil dibesarkan dengan cerita rakyat. Nenek saya dia seorang yang suka. Nenek saya ni dia dua perangai. Bukan dua perangai, dia saya rasa dia ialah orang yang paling signifikan dalam hidup saya sebab dia yang banyak instil saya dengan cerita-cerita. Cerita rakyat. Bukan cerita rakyat apa nama, bukan cerita rakyat tempatan saja, tapi cerita-cerita luar. Mungkin sebab tu dia menulis kot. Dan cerita Si Tanggang ni antara cerita yang diulang-ulang juga lah. Semua orang tahu cerita Si Tanggang kan, tapi tak ramai yang tahu apa apa yang terjadi kepada Si Tanggang selepas itu. Jadi ini buku ni menceritakan tentang ni lah. Sebelum tu saya nak cerita sikit. Cerita Tanggang ni sebenarnya termasuk dalam sastra tradisional. Sastra tradisional ni terbagi pada tiga, cerita rakyat, mitos dan juga legenda. Tahu tak habis dia tiga ni? Sebab ramai orang confused sebenarnya. Cerita rakyat, macam mana cerita rakyat? Cerita rakyat ialah cerita yang orang kata cerita binatang, Si Tanggang. Apa lagi? Kancil. Luncai, Si Kancil. Apa lagi? Ayah Si Kancil dah buat gitulah. Itu adalah cerita rakyat. Maksudnya cerita dongeng. Cerita yang direka-reka untuk orang kata, sebab zaman dulu, cerita-cerita ni digunakan untuk orang kata menghiburkan sebab orang. Contohlah orang kampung penat bekerja, bersawah apa semua kan. Jadi cerita ni sudah digunakan untuk orang kata menglipur lara. Apa tu dia panggil pelipur lara kan. Dia digunakan untuk menghiburkan lah sebagai sumber hiburan. Cerita legenda adalah cerita yang membesarkan sesuatu tempat atau sesuatu tokoh. Contoh Hantu di Melaka. Kalau di Langkawi kita ada Pasuri. Dan kita ada Pegunung Letang kan. Itu adalah cerita legenda. Cerita yang dianggap terjadi tapi mungkin tak terjadi. Tapi kebiasaannya cerita legenda ni cerita yang membesarkan sesuatu tempat. Dan yang ketiga, mitos. Mitos ialah cerita-cerita yang menceritakan tentang asal usul sesuatu, setempat, sesuatu, sesuatu kejadian. Contoh macam dulu ada cerita apa? Kenapa kura-kura retak? Retak. Dia ada crack dekat belakang kan? Pernah kan? Cerita yang dia apa? Terlepas daripada langit, jatuh ke bawah. Dulu kan di chain kononnya. Dan di crack. Itu ialah cerita mitos. Cerita mitos ni ialah dulu orang dahulu dia merungkai bagaimana sesuatu itu terjadi. Itu cerita ni lah, cerita mitos. Jadi cerita rakyat sebenarnya ada banyak version. Kenapa ada banyak version? Sebab cerita rakyat ni bertumpu kepada tempat-tempat tertentu. Tanggang misalnya ada banyak variasi sebenarnya seluruh dunia. Tapi yang kita familiar rasa Tanggang dan juga Malikundang di Indonesia. Sama juga kalau saudara pernah dengar ataupun pernah baca Grimm's Brothers, cerita-cerita Cinderella, Hansel and Gretel,
itu sebenarnya ialah cerita rakyat Jerman. Dan kalau di Jerman, cerita-cerita tu ada banyak variasi. So hari ni saya nak review topik cerita Anggang ni. Menarik cerita ni kerana cerita ni semua orang tahu cerita cerita Anggang kan. Diceritakan si Tanggang selepas disumpah menjadi batu, batu tu sebenarnya di apa, hanyut di laut. Dan bila hanyut di laut, dia hanyut ke pantai. Dan apa yang menarik dalam cerita ni ialah ada banyak twist, di mana batu Tanggang tu bila dia terdampar di pantai, dia berjumpa dengan watak-watak lain yang ada dalam sastra rakyat Melayu. Contoh, dalam cerita ni dia berjumpa dengan Kancil dan dia berjumpa dengan si Luncai. Dan mereka berkawan. Dan mereka pergi ke, mereka bergeraklah menjelajah ke sebuah kampung. Dan di kampung tersebut dia terjumpa dengan si Badang dalam satu pertandingan beradu tenaga. Jadi dia berjumpa di situlah. Dan bila berjumpa dengan si Badang tu, mereka bertempur dan sebagainya. Kemudian macam mana? Awak serupa dia cerita dia. Dia berjumpa dengan si Badang. Dan Badang dalam pertandingan yang diadakan di kampung tu, Badang bertempur dengan si Tanggang. Sebab Tanggang ke batu, sebenarnya dia ialah batu yang bergerak. Pernah tengok cerita Fantastic Four kan? Apa nama benda tu? The Thing. Macam itulah rupa dia. Kalau saya boleh tunjuk macam ni. Nampak tak? Tak nampak kan? Kat depan pun ada kan? Macam ni. Dia ialah satu batu yang besar dan bergerak. So dia bergerak ke kampung tu, dia bertarung dengan Badang dan Badang kalah. Begitulah cerita dia. Dan dia bergerak sampai setahap mereka nak bergerak ke, saya tak sure ke mana. Dan dia menaiki satu apa, satu jabatan gantung. Semua dah lepas, tapi si batu ni dia runtuh. Dia tersangkut dan dia runtuh dan jatuh ke dalam sungai dan hanyut. Dan cerita tu dia terhenti dekat situ sekejap. Pause lah, kira intermission kan. And dia masuk kepada plot kedua. Cerita batu belah batu bertangkuk. Susah nak ingat. Batu belah batu bertangkuk. Meludah pekan. Familiar kan cerita tu? Tahu tak nama mak dia? Semua tahu meludah pekan, tapi tak ramai yang tahu nama mak meludah pekan yang kena makan dengan batu belah batu bertangkuk tu. Nama dia Tanjung. Ingat ikan kalu dia. Ikan terbakul. So jadikan cerita ikan kalu. Ikan kalu. Aku baca buku lain pun. Jadi Tanjung ni ialah cerita yang seperti semua maklum lah. Dia seorang ibu tunggal dan membesarkan meludah pekan yang ada banyak kerana, terutamanya si pekan kan. Dan dia ada cerita juga kat sini sebab orang kampung selalu mengatakan si Tanjung ni tak pandai besarkan anak sebab pekan tu kan nakal. Dan dia pula muda, dia ibu muda. So adalah ditunjukkan macam suasana orang kampung kata, oh di Tanjung tu lah kawin muda. Kena tinggal apa semua. Ibu tunggal. Cantik lah. Dalam komik ni digambarkan cantik lah. Kemudian nak jaga cerita hari-hari. Ni cerita yang dia ada side off batu belah batu tangkup lah. Dia si Tanjung ni, si mak meludah pekan ni selalu berada di tepi sungai. Dia merintih, kenapalah hidup aku macam ni, kenapalah aku seorang diri, kenapalah anak aku begini-beginilah. Dan kebetulan kat situ ada seketul batu di tepi sungai, di pokok, macam batu yang terperangkap. Dan tiba-tiba bila dia duduk sorang-sorang, batu tu bercakap dengan dia. Cakaplah kenapa aku bersedia apa semua. Dan pada pertengahan cerita tu, dia bersahabat, berkawan lah dengan batu tu. Dia bercakap dan sebagainya. Dia cerita masalah dia apa semua kan.
Besar dekat dengan ni. RM1, okey lah. Saya betul lah, saya batu tu ya tanggang. Tanggang yang hanyut tadi tu, itulah tanggang yang kan dia, dia hanyut di sungai kan. So dia cakap kat situ, so hari-hari dia cakap dengan si Tanjung tu kan. Sampailah sampailah satu climax cerita lah. Yang semua orang tahu kan yang apa, Tanjung dia bawa balik ikan terbakul. Dia dapat ikan terbakul ke rumah dan dia masak apa semua. And dia dia masak untuk makan tengah hari untuk satu keluarga. Dan dia tinggalkan sebab dia nak keluar sekejap untuk petik pucuk paku eh, pucuk paku. Dan dia akan pesan dekat apa, dekat melur apa kan, kan tinggalkan sikit ikan tu. Kalau tak tinggal ikan pun tinggalkan, sebab ikan tu ada telur. So tinggalkan telur tu sebab dia nak saya makan telur tu kan. And then dia terkejut bila dia balik, pekan dah habiskan telur tu kan. Dia lari dan dia pergi ke batu, batu tu. Dia berkawan kan sebenarnya. Apa yang apa yang apa yang Tanjung buat ialah dia cakap dekat batu tu, aku dah tak nak hidup macam ni. Apa? Aku dah bosan hidup macam ni, aku nak bebas, dia kata kan. Kau boleh tak tanggang, tanggang dekat batu tu kan. Kau boleh tak gigit rambut aku? Dan kebetulan waktu dia dia berlari ke arah batu tu, dia terkena duri lah macam tu. So berdarah. So dia minta tanggang tu gigit rambut dia, dan darah yang mengalir tu dia letak dekat batu tu. Dia sebenarnya menyorok di belakang batu tu. Maksudnya dia sebenarnya tak, dia tak ada ketelan pun sebenarnya. Dia cuma nak dia nak lari daripada anak-anak dia, sebab dia rasa dia rasa anak-anak dia menyusahkan dia. Jadi dia minta tolong tanggang. And then bila melawar pekan sampai dekat batu tu, so dia percayalah yang batu tu telan makan ni kan, makan mak, makan mak dia lah. Then lepas pada tu Tanjung pun rasa macam hidup dia bebas. Tapi tanggang pun kata, sebab tanggang dia ada pengalaman lepas, pengalaman apa dia dengan mak dia kan. Dia beritahu si Tanjung tu, so cuba kau fikir, kalau kau macam ni anak-anak kau akan jadi apa. Kau akan bebas sebab anak-anak kau akan rasa menyesal seumur hidup, seperti mana dia seorang anak menyesal seumur hidup sebab derhaka kepada ibu dia kan. Jadi disebabkan itu Tanjung pun menyesali perbuatan dia dan kembali lah kepada anak, kepada anak-anak dia semula. Anak dia prank. So begitulah cerita dia bergerak. Saya rasa komik ni menarik sebab satu, dia mengangkat, jarang ada komik yang sekarang yang mengangkat cerita lama kan. Bila cerita ni ataupun komik ni sebenarnya seakan-akan kalau pernah tengok filem Majika kan, dia menggunakan, dia menggaulkan semua cerita rakyat dan dia buat twist kan. Sama juga cerita ni lah, ada banyak watak, ada banyak kata apa, ada banyak yang kita boleh belajar lah sebenarnya. Semua orang layak untuk dapat peluang kedua. Itu saya rasa menjadi premis besar komik ni lah. Dan siapa nak nanti boleh baca. Okay, itu sajalah kot. Ada soalan? Ringkas je kot review hari ni sebab komik kan. Tak berat kot. Ada soalan tak? Lepas tanggang tu dah tersekat kat batu, takkan dia duduk situ je? Tak ada next. Oh, sebab dia tersekat dekat pokok. Dia kan berat. Itu cucu tanggang. Tahu dah sikit. Tahu kesusahan. Itu tak tahu lah. Itu itu pemilik cerita punya ni kan. Oh, dia tak ada. Yang mak bukan tu tak terkejut ke batu tu boleh bercakap masa mula-mula jumpa? Alah, ni cerita kecil tu rakyat. Kita nak bagi dramatik tu, dia tak ada terkejut. Dia macam, oh, batu ni boleh bercakap. Sebab sebelum tu, Ken dah berputar, bukan berputar. Dah ada rumours kata ada di kampung tu ada satu batu yang menelan. Sebab batu tu ada sejarahnya pernah telan ayam. Tapi bukan dia nak telan pun, dia nak, dia macam ayam, ayam tu termasuk dalam mulut dia dan dilepaskan. Yes. Nak digambarkan sebenarnya orang, orang kampung selalu cakap batu tu makan orang, sebenarnya batu tu baik. Macam tu lah. Saya tanya golongan muda lah kat sini. Mana you all dapat cerita-cerita rakyat ni? Sama ada daripada
ibu bapa cerita ke ataupun you baca buku? Baca buku sekolah. Mana dia baca buku? Dalam buku tu ada lah. Macam mana buku sekolah? Tak baca. Saya tambah apa ni? Boleh switch off. Dah habis dah. Bagi tahu kau betul. Jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Waktu yang sama. Terima kasih.